Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anas Arifuddin di Koroka Farm Temanggung. Kali ini kita berkunjung ke kandang raksasa untuk ternak kelinci raksasa. Seperti apa kelincinya dan jenis apa kelincinya, kita akan lihat nanti. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk like, komen, dan subscribe video kita. Ya, kita berada di kandang peternakan Mas Voting. Ini Mas Voting. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Ya, lagi apa ini, Mas? Ini baru mau ngasih makan kelinci. Mau ngasih makan kelinci ya? Itu, teman-teman bisa lihat kelincinya. Untuk jenisnya jenis apa, Mas? Flemish Giant dan German Giant. Flemish Giant dan German Giant. Kalau yang ini udah cross, ini cross German Giant dan Flemish, udah silangan. Oh, ini silangannya Flemish and Giant. Kalau yang itu, Mas? Yang ini. Yang ini German Giant. Yang ini German Giant. Umur 5 bulan. Nah, ini kandangnya khusus, bro. Ya, ini sahabat ternak semuanya, kandangnya ukurannya 1 meter ya, 1x1. Wah, ini yang Jerman. Bedanya apa sih, Mas, antara Flemish Giant sama Jerman? Posturnya ya, postur untuk German Giant itu cenderung lebih besar, dan kalau dikeluarkan itu posturnya terlihat lebih tegap, lebih gagah. Posturnya lebih gagah. Iya. German ya. Iya, German Giant. Oh, oke, ini seperti itu. Dan nanti kita akan kepo lebih lanjut tentang seperti apa ini. Kalau di kandang ini belum kelihatan besarnya ya, nanti kita akan coba di posing ya, Mas. Iya. Ya, coba nanti kita lihat posingannya seperti apa. Nah, pasti kalian akan kaget. Raksasa, bro. Wadah, masya Allah. Tuh, lihat. Lihat, guys. Wah. Ini ya, ini tangan saya segini. Wah, ini yang German Giant. German Giant ya. Kalau German Giant itu cirinya, cirinya selalu tegak ini, dan kalau dikeluarin mesti berdiri tegak. Oh, gitu. Berarti selain dari telinganya yang tegak, badannya depan itu kan badan depan berdiri. Tegap, ya. Oh, tegak berdiri ya. Ini berapa kilo, Mas? Ini 7,5 ini. 7,5 kilo. Wow. Luar biasa.
Nah, ini Mas Voting ini salah satu peternak Flemish Giant di Temanggung dan German Giant yang sudah terbukti kualitas ternakannya. Dan itu bisa dilihat nanti ada bukti kemenangan di beberapa kontes. Wah, itu ya. Nah, ini yang Flemish Giant. Waduh. Udah kayak anakan kambing. Gede banget. Waduh. Ini yang Flemish Giant ya. Kalau bedanya dengan yang tadi lebih ke apanya, Mas? Ini posturnya kalau Flemish Giant itu posingnya seperti ini. Enggak mau tegak kayak yang tadi ya. Oh iya. Ini itu lebih ke bawah ya, iya, untuk yang bagian depan ya. Kalau yang tadi bisa agak berdiri itu. Sering buat kontes itu yang jenis Flemish Giant. Kalau oh, German Giant belum ada kontesnya. Berarti lebih ke flame ya untuk kontesnya. Ya. Yang dinilai? Dinilai dari postur. Postur. Postur, telinga. Telinga. Terus ini? Lebar. Lebar badan ini. Lebar badan. Tulangannya dinilai. Oh, tulangnya juga dinilai ya. Terutama paling untuk kontes, terutama paling yang poin paling penting kesehatannya. Oh, kesehatan dari kelinci itu sendiri ya. Oke. Wah. Ini pasti kalian kepengen ini. Pokoknya besar banget lah. Nanti kita akan coba angkat juga, coba foto ya, foto berada di depan ya, nggak usah takut. Oke ya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang ingin beternak yang gede-gede ini gimana Mas, ada tips trik nggak Mas? Ya yang penting utamanya dari gen keturunannya, kalau kelinci besar itu. Wah, sampai ke berat ini Mas. Ya, ini kandangnya, kita ngevlog di kandangnya Mas Voting. Ini berada di daerah Tembara, Selopampang Temanggungnya. Nah teman-teman kalau mau lihat ternakan kelinci raksasa bisa main ke Temanggung. Nah, lanjut tadi Mas, yang tips buat yang pengen ternak kelinci raksasa. Wah. Ini yang penting dari, apa? Pemilihan bibit ya biasanya. Dari pemilihan bibit. Ya, bibit itu dipilih dari apa itu? Ya juga bibit yang berkualitas tinggi, yang induknya rata-rata misalnya bobot di atas 6 kilo itu biasanya anakannya juga nanti bisa bobotnya juga bisa melebihi itu. Oh gitu, berarti paling tidak pilih yang memang kalau untuk yang besar ya bobotnya juga besar gitu. Iya. Ya iya. Syukur kalau ada yang berpedigree. Yang berpedigree lebih terjamin kualitasnya. Silsilah terahnya itu jelas gitu ya. Oke. Kalau pemeliharannya susah nggak Mas? Seperti kelinci biasa lah, pemeliharaannya
hanya sama saja umum ya. Iya, porsi makanannya yang cenderung lebih banyak. Sehari dua kali juga kasih sehari makan. Dua kali pagi sama sore kayak gini. Oh. Makannya. Ini habis asar gitu kasih makan. Wah, ini kandangnya juga besar 1 meter kali 1 meter tingginya 70. Oke ya, ini kandangnya Mas Foteng. Nah, saya dapat informasi nih Mas tentang yang satu ini ya. Ini pernah ikut kontes ya yang ini ya? Iya. Ini pernah ikut kontes dan Magelang. Magelang ini dapat juara. Terus ini yang dapat putih juara ini, ya. Yang putih. Ini anakannya dari yang silver itu. Oh, ini anak juga ikut kontes di Kaliurang Jogja. Ini dapat juara. Dapat juara juga. Dan ya. Ini baru mau beranak satu kali ini. Oh, ini pertama ya. Persiapan melahirkan itu. Oh. Itu perutnya udah gede banget. Ini 1 meter aja udah, kalau dia nggak mepet itu sampai sini kakinya, mesti sampai pojok. Kalau yang putih, dulu pas lomba bobot berapa Mas? Pas lomba 7,6 kilo ya. Wah, berat banget. Kalau yang ini yang silver? Yang silver dulu. Ini bobot tertinggi 8,6 itu. 8,6. Wow. 8,6 itu ya pokoknya berat lah kamu. Bobong kelinci seberat itu. Nah, tak lupa ini kita juga ditemani Mas Huda. Wah. Dan ini pejantan. Ini pejantan. Wah. Namanya. Aduh, ini kayaknya 10 kilo ini. Enggak nyampe ini bobot tertinggi malah cuma 8 kilo. Oh, bobot tertingginya 8 kilo. Iya. Kalah sama yang silver. Iya, kalah yang silver. Kalau pejantan biasanya malah cenderung lebih kecil daripada betinanya. Mukanya itu kayak kamu. Bentar ya guys. Tuh. Tapi saat ini baru posisi baru molting ini. Baru molting ya ganti bulu. Bisa sambil action Mas, ini saya foto. Wah, mantap, besar banget. Kalau masa hamilnya sama untuk sama, yang gede sama satu bulannya. Kalau jenis yang lebih besar dari FG atau Jerman ada nggak di Indonesia yang nggak ada ya, paling besar, besar. Di Indonesia setahu saya yang ini udah masuk ke Indonesia itu Jerman Giant, itu Jerman Giant. Oke. Nah, sukses buat Mas Foteng. Ya, semoga makin lancar usahanya, ternaknya, dan bisa ini nanti buat contoh teman-teman ya. Untuk hitung-hitungannya usaha ya untuk ternak FG ya. Mungkin buat pemula Mas, buat pemula ini ya, yang ingin coba piara FG, ini kira-kira butuh modal berapa sih? Kalau modal itu misal indukan, kalau FG yang kayak punya saya ini, kalau langsung beli indukan mungkin terlalu berat ya. Karena indukan semacam kayak gini paling enggak di harga 7-8 juta. Wah, satu ekornya ya. Wah, berarti siapin dana 15 juta untuk satu pasang ini. Itu, tapi kalau yang anakan ya, sapian itu biasanya
ngeluarinnya di harga kalau butuh nanti bisa menghubungi Barokah Farm, nanti akan kita antar ke Mas Voting ya kandangnya, karena kita juga deket kok ya untuk ternak FG ini ya. Ini bentar kita cahaya. Nah ini Indo Rabbit Festival 2019, waduh. Ini di Magelang. Ini di mana Mas? Yang ini Mas? Yang itu di Yogyakarta ya, Kaliurang ya. Ini juga bagus. Wah, Flemis. Mantap. Kalau yang piala itu juara bobot. Yang piala ini? Iya, juara adu bobot di Magelang sama di adu bobot. Wah. Ini yang di Kulon Progo ya. Tahun 2018. Berarti udah lama ya, Mas? Iya. Udah lama ternak. Udah mulai dari 2013. Iya. Nah, itu istrinya Mas Voting. Jadi kompak ya, suami dan istri satu hobi. Wah, cocok. Apalagi kamu yang masih jomblo itu harus nyari yang paling tidak itu juga suka dengan hobi kamu. Ngomong apa ini, jadi ngomong kayak gini. Oke, itu saja laporan kita dari kandangnya Mas Voting. Vian Del Rey ya. Vian De Arel. Jajah. Salam buat seluruh peternak di Indonesia. Saya Anas Arifuddin melaporkan dari Barokah Farm Temanggung. Salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.